Yang biasa jadi perbincangan, bukan jadi perbincangan, jadi masalah kepada orang yang was-was. Orang yang was-was ni selalu dia punya permasalahan dia adalah ketika dia niat tu dia nak menyebutkan setiap satu daripada lafaz niat tu di dalam hati. Beza menyebutkan lafaz niat di dalam hati dengan qasdu syai', bertujuan dengan perkara tu di dalam hati. Bertujuan dalam hati tu maknanya memang hati dia tahu sungguh-sungguh dan memang bertujuan, aku nak sembahyang fardu zuhur. Ya. Itu niatlah tu. Tapi bukan maknanya sahaja aku sembahyang fardu zuhur tu nak disebutkan satu-satu dalam hati. Bukan sebutan itu. Ya, jadi oleh kerana nak sebut, maka takbirnya pun jadi panjang. Allah. Ya, jadi panjang. Sebab nak sebut satu-satu. Kena kalau jamak kosor takdim, ya, jamak takdim kosor kan. Ha, lagilah pula panjangnya. Ya. Dia tak payah. Dan bertujuan di dalam hati, bukan melafazkan setiap satu di dalam hati. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan Imam dan seluruh jajaran kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita malam ni. Allah kurniakan kita taufik dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita istiqamah. Dan kita malam ini masih lagi berada dalam bulan yang mulia. Allah taala muliakan bulan Zulhijjah. Maka kita niatkan juga keberadaan kita malam ini sebagai salah satu daripada cara kita memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat tu kena ada barulah dapat pahalanya. Kalau tak ada niat, tak dapat pahala, kan? Konsep dia kan begitu. Kita pun tahu benda tu daripada dulu lagi. Kalau kita tak sengaja masuk masjid dengan kaki kanan, tak ada pahala, kan? Tapi kalau kita dengan sengaja masuk dengan kaki kanan, kita tahu itu adalah sunnah Nabi SAW, maka barulah dapat pahala. Maka sekarang ni bulan Zulhijjah, dah 3 minggu pun kita duduk dalam bulan Zulhijjah ni, maka kita niatkan kita sedang memuliakan bulan yang Allah Ta'ala muliakan, iaitu bulan Zulhijjah. Salah satu cara kita muliakannya adalah dengan kita hadir majlis yang baik. Kita datang ke masjid, solat berjemaah dan sebagainya. Okey, jadi insyaAllah malam ni kita sambung lagi. Dan kita tak boleh mukadimah macam panjang sebab kita nak cuba habiskan dalam 15 kelas. Maka kita sambung terus pada fasal yang keempat, kan? Betul kan fasal keempat kan? Kalau gitu sampai fasal tiga kan kita baca tanda baling kan? Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung fasal yang keempat. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين امين قال فصل شروط الاستنجاء بالحجر ثمانيه syarat-syarat istinja dengan batu ada 8 kan syurut ijza'il hajar ataupun syurutul istinja dalam bahasa Arab dalam kitab ada juga yang disebutkan faslun syurutu ijza'il hajar. Yang dimaksudkan dengan ijza'il hajar mengharuskan menggunakan batu. Okey. Jadi syurut plural kepada syarat. Dan syarat apa dia? Syarat adalah apa yang mesti, dengan tiadanya dia maka tiadalah sesuatu itu. Tetapi tidaklah mesti dengan adanya dia ada ataupun tiada dengan zatnya. Ha, faham ke tidak tu? Okey, simple lah
Kalau dia tak ada, maka tak adalah hukum tu. Contohlah macam contohnya solat kan. Syarat sah solat adalah ada wuduk. Tak ada wuduk, confirmlah tak sah solat. Contohlah kan. Ha, wuduk ataupun bersuci lah, bersuci ya. Sama ada dengan wuduk ataupun dengan tayamum. Jadi syaratnya mesti ada. Kalau tak ada, maka tak adalah solat tu. Tetapi kalau dia ada, tak mesti adanya solat tu. Contohnya macam kita sekarang lah, kita ada wuduk, tapi kita bukan tengah solat. Dia beza dengan rukun. Dan rukun pun kalau dia tak ada, tak adalah perkara tu. Tetapi rukun ini dia termasuk dalam komponen ibadat tersebut ataupun perkara tersebut. Dia terduduk dalam komponennya. Contohnya macam rukun solat, ada Fatihah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Daripada takrif yang awal tu lebih kurang sama je. Kalau dia tak ada, memang tak ada. Cuma beza dia dengan syarat adalah rukun dalam komponen benda tu. Syarat berada di luar zat benda tu. Dia berada di luar. Macam contohnya kita kata wuduk tadi tu, dia bukan komponen solat. Kan? Dia berada di luar solat. Fatihah, rukuk, sujud, dia berada dalam solat. Jadi itu beza rukun dengan syarat. Dua-dua penting. Kan? Dua-dua mesti ada. Kalau tak ada, maka tak sah. Kan? Jadi sekarang ni syarat-syarat kepada istinja dengan batu. Maksudnya adalah memang nak gunakan batu lah ni sekarang ni cerita ni. Kan? Maksudnya dia tak nak gunakan air ataupun dia nak gunakan batu saja, ataupun memang dia nak gunakan batu dan air tapi maknanya batu tu dia nak gunakan. Kan? Jadi kalau dia nak gunakan batu, maka ada 8 syarat. Batu dia di sini dengan erti kata semua perkara yang jamid, objek keras, yang tahir, yang suci, qali', yang menanggalkan, ghaira muhtaram, yang tidak di muliakan, tidak dihormati. Okey, maknanya apa? Semua benda yang objek keras ni, objek biasa ni, yang dia tu suci dan dia boleh menanggalkan kotoran, serta dia tu bukan perkara yang dihormati, perkara yang dimuliakan, maka ketika itu dia boleh digunakan untuk istinja. Maknanya dia sama je macam hukum batu. Batu ni bukan batu yang kita nampak batu tu saja, batu kerikil dan sebagainya. Maka termasuklah dalam dia contohnya adalah tisu yang boleh menanggalkan. Kan? Yang dimuliakan tu apa dia? Contohnya macam kitab. Kan? Contohnya macam kitab. Kitab tu dimuliakan. Tak boleh kita ambil kulit kitab contohnya. Mentang-mentang kulit kitab ni kasar, kita pun ambil kulit dia, kita buat untuk istinjak. Kan? Itu tak boleh. Sebab dia dimuliakan. Perkara yang dimuliakan. Yang dimaksudkan dengan suci, maknanya kalau najis tak boleh. Kan? Walaupun nampak macam batu. Contohnya, najis yang dah keras. Najis binatang yang dah keras. Kan? So kalau kita ambil, walaupun kita nampak dia kerasnya macam batu, kan? Kita tak boleh jadikan dia untuk istinjak. Dia tak boleh gunakan, dia tak boleh ambil hukum batu sebab dia najis. Okey. Jadi faham kita batu tu macam tu. Jadi bukan batu yang kerikil tu saja. Maka kita faham semua perkara yang biasanya orang guna istinja selain daripada air, itu biasanya dia ambil hukum batu lah tu. Okey, jadi 8 perkara. Apa dia yang pertama? Ayyakuna bi thalathati ahjar. Hendaklah dengan 3 biji batu. Dengan 3 biji batu dekat sini ni, sebenarnya bukanlah syaratnya mesti 3 ketul. Tapi 3 batu dekat sini maksudnya adalah dengan 3 kali sapuan. Minimumnya dengan 3 kali sapuan. Dia tak boleh kurang daripada 3. Kan? Maknanya kalaulah contohnya batu tu dia kita boleh pegang dan ada 3 permukaan yang berbeza. So kita sapu dengan satu permukaan, dia sapu lagi satu permukaan, sapu lagi dengan satu permukaan batu, cukup. Walaupun sebiji saja batunya. Okey. Ataupun satu permukaan saja yang digunakan, cuma bila kita sapu, lepas tu kita cuci.
Lepas tu sapu lagi. Lepas tu cuci lagi. Ni rajin sangat ni. Lepas tu sapu lagi. Maka tiga kali sapuan. Sah. Yang penting maksudnya adalah tiga kali sapuan. Bukan maknanya mesti tiga ketul batu. Itu maksud dengan syarat yang pertama. Cuma kenapa pengarang menggunakan perkataan tiga biji batu? Sebab itulah yang paling biasa dan itulah yang paling senang, kan? Apa halnya nak pergi sapu, nak pergi cuci pula, lah cuci kena lap pula, tak nak basah, kan? Jadi yang paling senang adalah dengan tiga biji batu. Okey, yang kedua, wa ayyum qiyal mahal, menyucikan tempat, kan? Tempatnya, membersihkan tempatnya. Tempat dekat sini dengan erti kata maksud tempat adalah tempat keluar najis. Sebab istinja itu adalah membersihkan najis daripada tempat keluar najis, kan? Bukannya membersihkan najis dekat atas lantai, kan? Bersihkan najis atas lantai itu bukan istinja, kan? Contohnya dia gunakan tisu, contohnya dia basuh najis atas lantai, lepas tu dia kata tak apalah aku istinja lah, dia kata, kan? Itu bukan istinja tu. Jadi istinja mestilah dekat tempat keluar najis, baru betul. Okey, seterusnya, dia dimaksudkan dengan membersihkan tu pula adalah membersihkan tu bersih sehingga tak ada dah kesan yang tinggal, melainkan kesan yang hanya akan hilang dengan air. Okey, maksudnya kalau yang tinggal tu adalah kesan yang hanya boleh hilang dengan air, contohnya kesan bau ataupun kesan warna dan sebagainya, ataupun kesan yang terlalu halus yang memang hanya boleh dibuang dengan air ataupun batu yang terlalu kecil, maka ketika itu istinjaknya sudah sah. Itu maksud bersihkan dengan batu tu. Maka kalau tak cukup dengan tiga kali, maka kena tambahlah. Tadi kita sebut tiga tu minimum, kan? Tak cukup tiga, tambah. Tambah jadi lima. Kalau tambah jadi empat, dah suci pun sah juga. Tapi tambahkan jadi lima, ganjil itu sunnah. Jadi jadikan lima, tujuh, sembilan, sebelas dan seterusnya. Yang ni penting untuk kita tahu, kan? Sebab walaupun kita dekat Malaysia ni, air banyak. Dan tandas awam kita pun ada air juga. Tapi manalah tahu. Tengok-tengok buka pipe tak ada air. Yang ada tisu aja. Dan rupanya tuan kedai tu tak bayar bil air, contohnya. Kita pula enggan kabut sebab tak belajar, kan? Ataupun kita pergi luar negara, kan? Yang mana memang tandas mereka tak ada air. Okey. Yang ketiga, alla yajifan najas. Apa maksud dia? Tidak kering najis itu. Belum kering, maknanya belum lagi dia melekat, kan? Dia maknanya kalau tanggalkan dengan batu pun dia tak tanggal, kan? Dia dah keras. Jadi kat situ tu tak dibenarkan atau tak dikira lah istinja dengan batu. Yang keempat, alla yantaqil. Najis itu tidak berpindah. Tidak berpindah. Tak berpindah maknanya dia hanya berada, dia lebih kurang sama dengan syarat yang dekat nombor dua tadi, bersihkan tempatnya. Jadi najis tu pun hanya ada di tempat itu saja, tempat keluar najis. Jadi kalau dia dah berpindah kena ke kaki contohnya ataupun di lantai, maka itu tak dikira sebagai istinja. Okey. Yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar. Tidaklah datang atasnya yang lain. Maknanya yang bukan daripada jenisnya. Kalau dah bercampur dengan air ataupun bercampur dengan kencing ataupun bercampur dengan najis yang lain, maka tak dikiralah istinja dengan batu. Dia tak boleh yang bercampur dengan yang lain. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hashafatah. Ini sekali lagi syarat yang keenam, para ulama sebut dia sebenarnya
lebih kurang sama dengan syarat yang keempat juga, iaitu, tapi dia lebih mendetailkan syarat yang keempat itu, iaitu janganlah najis itu melampaui permukaan duburnya dan kepala zakarnya bagi orang lelaki. Okey, dia tak boleh lebih daripada itu. Maknanya kalau air kencing tu dah berserak contohnya, maka tak boleh. Ataupun contohnya orang buang yang besar tapi dia cirit-birit contohnya, kan? Maka tak boleh istinja dengan batu, dia mesti istinja dengan air. Okey. Seterusnya yang ketujuh, wala yusibahu ma'un, dan tidaklah terkenanya air, kan? Air tak kena pada najis itu. Nyatanya kalau dah kena air, najis itu dah kena air, maka guna air je lah terus, tak adalah guna batu. Contoh orang tu terlupa, kan? Dia nak istinja pakai batu lepas tu air, maksudnya guna tisu contohnya, kan? Nak guna tisu lepas tu air, tapi dia terlupa, dia pergi basuh dengan air dulu. Bila dia basuh dengan air, maka istinja dengan batu tak jadi dah lah, tak dikira dah lah. Okay. Kalau dia nak istinja dengan kedua-duanya, dia mesti gunakan tisu dulu baru air. Okay. Yang ke-8, antakunal ahjaru tahiratan, hendaklah batu-batu tersebut suci. Yang ni macam kita sebut tadilah. Okay. Jadi kalau batu tu dah jadi batu yang najis ataupun mutanajis, kedua-duanya tak boleh. Apa beza najis dengan mutanajis? Najis benda tu sendiri memang daripada najis. Mutanajis dia dah jadi, dah terkena najis, kan? Contohnya batu tu dah terkena kotoran najis, kan? Jadi bila dia dah terkena, maka tak boleh lah, which is memang kita pun takkan buat lah, kan? Kalau benda tu dah bernajis. Selesai. Okey, tu syarat istinja dengan batu. Dalam kitab Safinatun Najah ni, bab istinja dengan batu ni dikhususkan hanya bab ini saja, cukup. Dan sebab kita katakan kitab ini adalah kitab yang ringkas, maka tak dibincangkan panjang lah perbahasan-perbahasan yang lain. Kita terus pergi kepada yang fasal yang kelima, iaitu berkaitan dengan wuduk. Sebab bila kita sebut tentang bersuci, kan, biasanya kita akan bersuci itu solat dia memerlukan kepada suci tempat, sucinya pakaian dan sucinya tubuh badan. Suci tubuh badan ini dia akan berbalik juga kepada orang yang dah ada najis, maka dia perlu menyucikan badan dia daripada najis, maka dia memerlukan kepada istinja. Istinja dengan batu ataupun dengan air. Istinja dengan air tak bahas panjang sebab senang, kan? Tapi istinja dengan batu lah yang dibahaskan kat sini. Kemudiannya suci yang satu lagi adalah suci daripada hadas. Suci daripada hadas ini pula, kan hadas ada dua, hadas kecil dengan hadas besar. Suci hadas kecil dengan berwuduk, suci hadas besar dengan mandi. So fasa 5 cerita pasal wuduk, fasa 8 cerita pasal mandi, fasa 9 cerita pasal wuduk balik. Jangan kita rasa kenapa ni dia terbalik-terbalik apa semua. Tapi dia lebih kepada pasal perbahasan sekarang ni cerita tentang suci daripada hadas. So, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dengan wuduk. Dan wuduk kita pun tahu, wuduk adalah membasuh anggota yang tertentu dengan niat yang tertentu, dengan cara yang tertentu. Dan itulah dia wuduk. Wuduk ni kalau kita tengok, dia asalnya daripada perkataan al-wada'ah, dengan erti kata bercahaya. Sebab itulah kita tahu dalam hadis Nabi SAW cerita tentang orang mukmin ni dari akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang bercahaya, kan? Kesan daripada wuduk, kan? Jadi wuduk dinamakan wuduk kerana ia memberikan cahaya kepada orang tersebut, kepada orang yang berwuduk tu. Jadi perkara pertama yang dibincangkan tentang wuduk adalah furudul wuduk. Furud al wuduk. Furud dengan erti kata fardu-fardu, kan? Fardu ni kalau kita tengok dari segi hukum yang dimaksudkan dengan hukum taklifi. Taklifi ni apa dia? Hukum yang ada tanggungjawab ke atas manusia. Hukum taklifi ada 5, kan? Satu namanya wajib, satu lagi nama dia mandub ataupun sunat,
Yang ketiga namanya harus. Yang keempat namanya makruh. Yang kelima namanya haram. Dalam bahasa Melayu saya tak sebut dari segi istilah sufik. Istilah sufik panjang lagi. Yang wajib itu juga dinamakan sebagai fardu. Kan? Kecuali dalam bab haji kan. Dalam bab haji dia ada sikit perbezaan. Tapi secara umumnya fardu wajib lah, samalah. Dalam mazhab Hanafi ada beza. Fardu dengan wajib. Kan? Fardu lebih kuat daripada wajib dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi. Okey, kita cerita mazhab Syafi'i sekarang ni. So dalam mazhab Syafi'i fardu dengan wajib secara umumnya sama. Tapi yang dimaksudkan dekat sini bila disebutkan fardu wuduk ada 6, yang dimaksudkan di sini adalah rukun-rukun wuduk. Kenapa pengarang menggunakan perkataan fardu? Sebab rukun itu mesti dibuat. Kan? Kalau tak buat tak boleh. Maka samalah dengan hukum fardu. Fardu kan kena buat. Kalau tak buat kan tak boleh. Mana boleh tak buat fardu? Fardu mesti buat. Jadi itu sebablah pengarang menggunakan perkataan furud, ha, ataupun plural kepada fardu. So kat sini sebutkan 6. 6 rukun ataupun 6 fardu wudu. 6 fardu wudu ini kita akan nampak 4 daripadanya disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Kan? Apa dia? Yang pertama adalah niat. An-niyah. Niat ni kita terus baca fasal yang ke-6. Boleh? Tuan boleh nampak eh? Niat ni dibahaskan dekat fasal yang ke-6. Fasal yang ke-6, niat apa dia? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengajakan sesuatu, bertujuan dengan sesuatu, disertakan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Itu takrif niat. Niat ni kita sengaja buat sesuatu disertakan dengan perbuatan. Maknanya apa? Kalaulah dia tak disertakan dengan perbuatan, maka niat tak dikira sebagai niat. Itu tak dipanggil sebagai niat. Itu hanya dipanggil sebagai tujuan saja-saja, qasad, tujuan memang sengaja nak buat tetapi tak disertakan dengan perbuatan. Maka tu tak dipanggil sebagai niat. Contoh, orang tu nak masuk bilik air, nak ambil air semayang. Dia dah fikir dah, nak masuk bilik air ni nak ambil air semayang. Tapi bila dia masuk bilik air, dia buka paip, dia tengok muka dia kat tingkap, dekat cermin. Dia tengok muka dia kat cermin, dia pun tengok, ya Allah, muka aku ni berminyak lah. Aku kena basuh ni. Dia pun buka paip, dia pun basuh muka. Lepas dia dah basuh muka, baru dia teringat, aku kan dah nak wuduk. Jadi adakah dah dikira sebagai wuduk dia dengan basuhan muka dia tadi? Tak dikira. Sebab dia basuh muka bukan sebab wuduk. Dia tak ada niat pun untuk berwuduk ketika basuh muka. Kan? Yang niat dia, yang habis tu tadi sebelum masuk toilet tu, itu bukan namanya niat. Sebab tak disertakan dengan perbuatan. Itu tak disertakan dengan perbuatan. Ini yang selalu orang sebut. Sebab orang kata nak mandi dan sebagainya. Dia kata tu dah pakai tawel tu kira niat nak mandi lah. Bukan. Itu bukan niat lagi. Sebab tu bukan disertakan dengan perbuatan. Sama juga macam solat. Kan? Solat zuhur, solat asar dan sebagainya. Betul kata, tak. Yang dia pergi masjid tu niat dah lah tu. Tak. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur mengatakan niat mesti disertakan dengan perbuatan. Kecuali satu saja, niat tak payah serta dengan perbuatan. Iaitu niat puasa. Niat puasa tak mesti disertakan pada awal perbuatan. Sebab kalau tidak, memang kita semua kena tunggu waktu masuk subuh seperti mana kita tunggu waktu maghrib. Semua orang kan tunggu waktu maghrib kan, begitu setia menanti waktu maghrib kalau bulan Ramadan tu kan. Lagi berapa minit nak maghrib tu, Allah, dia standby sangat-sangat. Kalaulah niat puasa kena macam tu, nescaya subuh pun kena buat macam tu juga kan. Kalau subuh pukul 5.30 contohnya, 5.29 tu tunggu je, elok 5.30 sahaja aku berpuasa kan. Dia kena, kalau kena niat itu pada awal perbuatan. Tetapi tidak, puasa dia ada pengecualian kan. Puasa wajib pada waktu malam, puasa sunat sampailah waktu zuhur kan, sebelum waktu zuhur. Okey, itu berkaitan dengan niat menyengajakan sesuatu disertai dengan perbuatan. Wa mahalluhal qalb, dan tempatnya adalah hati. Tempat niat adalah hati. Wa talaffuzu biha sunnah, melafazkannya sunnah. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Kalau buat wuduk,
Maka awal waktu dia adalah ketika membasuh awal bahagian daripada wajah. Wa tertib, tertib dari sisi lain. Okey, so perbahasannya sekarang ni berkaitan dengan niat. Disebutkan tadi niat adalah tempatnya adalah di dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Yang kita lafaz hukum dia sunnah. Wahabi kata bid'ah. Biarkan dia. Kita kata sunnah. Bahkan jumhur ulama mengatakan sunnah. Kemudiannya bila kita kata sunnah, kita kena ingat niat itu yang dalam hati, bukan yang disebut dekat lidah. Yang disebut dekat lidah namanya lafaz at-talaffuz, kan, melafazkan. Niat tu yang dalam hati. Jadi kalaulah ditanya ustaz, macam mana nak niat puasa? Sebenarnya niat tu dalam hatinya, kan. Yang penting maknanya engkau kena ada dalam hati engkau, besok ni engkau nak puasa sunat contohnya. Dalam hati. Tak tahu ustaz, yang kena ada tu sahaja aku berpuasa esok hari. Itu lafaz, itu bukan niat. Kan? Sahaja aku berpuasa esok hari, puasa sunat bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Contoh kan? Itu lafaz niat, itu bukan niat. Kan? Kenapa nak lafaz lagi? Kalau dah ada dalam hati. Untuk mengukuhkan yang ada dalam hati itu. Kan berapa ramai orang kalau dia tak lafazkan, dia terus angkat takbir. Contohnya bab semayang, dia angkat takbir, lepas angkat takbir boleh tu dipikir, aku semayang apa ni? Oh, zuhur. Kan? Ha, tak salah semayang dia. Sebab waktu takbir tidak ada niat. Kan? Jadi niat dilafazkan, hukum dia sunnah. Yang biasa jadi perbincangan, bukan jadi perbincangan, jadi masalah kepada orang yang was-was. Orang yang was-was ni selalu dia punya permasalahan dia adalah ketika dia niat tu dia nak menyebutkan setiap satu daripada lafaz niat tu di dalam hati. Beza menyebutkan lafaz niat di dalam hati dengan qasdu syai, bertujuan dengan perkara tu di dalam hati. Bertujuan dalam hati tu maknanya memang hati dia tahu sungguh-sungguh dan memang bertujuan aku nak sembahyang fardu zuhur. Kan? Itu niatlah tu. Tapi bukan maknanya sahaja aku sembahyang fardu zuhur tu nak disebutkan satu-satu dalam hati. Bukan sebutan itu. Ya, jadi oleh kerana nak sebut, maka takbirnya pun jadi panjang. Allah. Ya, jadi panjang. Sebab nak sebut satu-satu. Kena kalau jamak kosor takdim, ya, jamak takdim kosor kan. Ha, lagilah pula panjangnya. Ya. Dia tak payah. Kan? Bertujuan di dalam hati, bukan melafazkan setiap satu di dalam hati. Kan? Ha, jadi bezakan antara keduanya. Okey, kemudiannya pula Imam An-Nawawi contohnya menggalakkan supaya takbiratul ihram itu dibuat secara cepat. Jangan lambat-lambat, jangan panjang-panjang. Pendekkan saja takbiratul ihram. Bila tak pendek, maka kita punya niat tu sebenarnya cepat. Sebab niat ni manusia boleh niat dengan begitu cepat, pantas. Nak sebut tu yang jadi lambat. Kan? Ha, jadi ada orang tanya, ustaz macam mana imam kita takbir macam tu? Eh? Allahu Akbar. Eh tak sempat tu ustaz. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Eh tak sempat tu. Kan? Allahu Akbar. Mana sempat tu tak? Nak, sebab dia fikir niat tu kena sebut satu-satu. Jadi kalau niat tu dia fikir nak sebut satu-satu, itu yang jadi masalah dia. Kan? Tetapi niatnya adalah bertujuan dalam hati itu memang dia takbir tu dia tahu sebab apa ni aku takbir ni. Kan? Aku takbir ni sebab aku nak sembahyang fardu zuhur. Okey, seterusnya. Bila cerita bab niat ni panjang ni tuan-tuan ni. Niat antara syaratnya adalah Islam. Maknanya waktu niat berwuduk tu dia kena Islam lah. Kalau dia bukan Islam tak jadilah. Selain daripada tu dia kena mumayyiz. Nah, mumayyiz. Nanti kita akan baca juga dekat syarat wuduk. Syarat wuduk nombor 1 Islam, nombor 2 tamyiz. Fasa 9. Kan? Kenapa disebutkan tamyiz kat sini? Sebab niat itu sendiri memerlukan kepada tamyiz. Maksudnya memerlukan kepada seorang budak yang mumayyiz. Paling minimumnya. Mesti dia dah mumayyiz. Kalau dia belum mumayyiz, wuduk dia tidak sah. Kan? Sebab niat dia tu tidak sah. Niat ni dia mesti daripada mumayyiz. Nah, contoh budak kecil tu kita ajar dia ambil sembahyang. Dia belum reti lagi. Mumayyiz ni kita kata apa? Mumayyiz ni dia dah reti beza kan antara baik dan buruk.
sebagian ulama menakrifkan mumayyiz ini sebagai yang boleh membezakan antara kanan dan kiri. Sebagian ulama mengatakan maksud mumayyiz adalah yang boleh makan sendiri, boleh minum sendiri dan boleh istinja sendiri. Boleh makan sendiri, minum sendiri ni senang. Tapi bila istinja dia panggil mak dia juga. Mak dah. Padahal makan dah reti dah sendiri, minum dah reti sendiri. Maknanya belum mumayyiz lagi lah tu. Sebab dia belum reti istinja sendiri. Jadi sekarang ni niat mesti daripada mumayyiz. Ada tak yang bukan mumayyiz yang berniat? Selalu orang tanya macam mana kalau kita bawa budak untuk tawaf. Bila tawaf dia memerlukan kepada niat. Jadi siapa yang niatkan? Kalau dia belum mumayyiz, yang niatkan adalah dia punya mak bapak dia lah. Kan? Mak bapak dia tu dah niatkan untuk dia. Dia tak sedar apa pun, kadang dia pun main-main lagi kan. Yang kita yang angkat dia. So yang berniat tu adalah yang bawa dia tu, yang mak bapak dia tu lah. Mak bapak dia tu lah yang berniatkan untuk dia. Bila kita sebut Islam tadi, yang pertama tadi Islam, maknanya kalau niat ni dari datang daripada orang bukan Islam tidak sah, kecuali satu saja, iaitu seorang kitabiah dipanggil, perempuan ahli kitab yang berkahwin dengan seorang lelaki Muslim. Kan dalam Islam, orang lelaki Islam boleh kahwin dengan orang perempuan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani boleh kahwin. Orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan lelaki ahli kitab. Dia orang lelaki Islam boleh kahwin dengan orang perempuan ahli kitab. So kalau dia kahwin dengan ahli kitab, kemudiannya ahli kitab itu uzur, kemudiannya nak mandi wajib untuk menghalalkan dia bersama dengan suami dia. Dia tak sembahyang sebab dia ahli kitab, dia belum Islam lagi. Jadi memang dia tak sembahyang. Tapi kalau dia nak bersama dengan suami dia, dia mesti mandi wajib. Jadi bila dia nak mandi wajib, mandi wajib kan perlukan niat. Kalau tak niat, tak jadi mandi wajib. Dekat sini pengecualian. Maksudnya dekat sini niat daripada ahli kitab ini dimestikan. Bukan saja dibenarkan, bahkan mesti dia berniat. Tadi kita kata niat mesti daripada orang Islam. Niat ada kecuali, pengecualian dia. Okey, seterusnya niat juga mesti, antara syaratnya mesti dia tahu apa yang dia niatkan. Dia nak wuduk, kita sebut syarat pertama kepada rukun pertama bagi wuduk adalah niat. Maka dia mesti tahu apa yang dia buat tu adalah wuduk, iaitu ambil sembahyang. Dia mesti tahu. Walaupun dia tak tahu, katakanlah dia tak tahu apa yang fardu, apa yang sunat, nanti fasa 9 kita akan baca. Dan selain daripada itu, niat juga dia tak boleh diikat dengan sesuatu yang lain, diputuskan dengan sesuatu yang lain. Dan dia tak boleh macam wuduk ni, dia kata okey aku ambil wuduk, kalau tak ada air aku tak jadi wuduk lah. Maksudnya dia tak betul-betul pasti dia nak berwuduk tu. Dia mesti tetap kata ya aku nak wuduk. Wuduk maksudnya apa? Sampai masuk kaki lah. Okey. Kecuali kalau dia kata kalau tak ada air tak apa, nanti aku sambung balik. Maksudnya masih lagi wuduk. Dia tak boleh niat untuk memutuskan wuduk itu. Contoh paling jelas dalam solat, kan? Dia angkat takbir, dia berniat nak solat. Tapi kalau ada orang tekan bel, Lazada datang, dia kata aku akan batalkan solat aku. Contohnya. Jadi solat dia tak sah sebab dia mengikat dengan sesuatu yang memutuskan solat dia. Jadi daripada awal lagi solat dia tak sah dah. Walaupun sampai dia bagi salam, tak ada siapa tekan bel. Solat dia tak sah sebab niat dia tu tidak sah. Sebab apa niat dia tidak sah? Sebab dia ikat dengan sesuatu yang memutuskan, membatalkan perkara yang dia niatkan tu. Sebab niat ni mesti kepada jazam, mesti kukuh. Okay, satu lagi adalah niat wuduk ni, bila kita bincang niat wuduk, dia nak niat apa sebenarnya? Atau dia nak basuh muka tu, dia boleh niat angkat hadas kecil,
Dia boleh niat bersuci untuk solat. Dia boleh niat fardu wudu. Dia boleh niat wudu je. Dia boleh niat ambil air sembahyang. Yang biasalah yang kita buat. Dia tak mesti niatnya sahaja aku mengangkat hadas kecil kan. Dia tak mesti hadas kecil tu. Dia boleh je waktu dia basuh muka tu dalam keadaan dia memang hendak berwudu. Namanya niat wuduklah tu. Cukuplah tu. Itu dikira sebagai niat yang sah. Kecuali bagi orang yang hadasnya berterusan. Hadas berterusan macam mana? Orang yang istihadah contohnya. Orang istihadah ni dipanggil hadas berterusan. Sebab darahnya keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Dah 17 hari, 20 hari, 25 hari, 40 hari. Masih lagi keluar darah. Jadi hadas ni masih lagi berterusan. Kalau dia niat angkat hadas, tak jadi. Sebab hadas ni masih ada. Kan? Akan membatalkan wuduk kan keluar darah tu sebenarnya. Walaupun dia dah suci, dia tak payah mandi wajib. Tapi akan membatalkan wuduk. Jadi macam mana cara dia nak berwuduk? Dia mesti niat untuk mengharuskan solat. Maksudnya bila dia nak niat dia basuh muka tu, dia punya tujuan dia basuh muka sebab apa? Aku nak solat ni, nak bagi boleh solat. Nak bagi boleh solat, ha, dalam bahasa Arab dipanggil istibahatus solat. Mengharuskan solat. Tak mesti sebut istibahah tu. Ha, tapi yang penting dalam hati dia tahu yang dia wuduk ni nak bagi boleh solat ni. Ha, kejap lagi aku nak solat ni. Jadi dia pun dalam hati dia, okey aku tahu dah. Aku wuduk ni penting ni sebab nak bagi boleh solat. Maka niat dia sah. Kan? Okey, seterusnya. Yang kedua. Basuh muka, ghaslul wajhi. Ghaslul wajhi. Membasuh muka. Basuh muka ni dari mana sampai ke mana? Basuh muka dia punya had dia ataupun dia punya sempadan dia adalah daripada dia panggil manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Daripada tempat tumbuhnya rambut secara kebiasaan. Ha. Sebab ada orang dia tumbuh rambut sampai ke dahi. Kan? Ada orang tumbuh rambutnya sampai ke tengah kepala. Itu tak dikira. Yang dikira adalah tempat mula tumbuh rambut yang biasa. Ataupun biasa juga para ulama gunakan perkataan apa dia? Bermula lurusnya dahi. Sebab kepala kita, tengkorak kita kan bulat macam ni. Lepas tu lurus. So bermula lurusnya dahi, itulah tempat atas sekali muka. Jadi mesti basuh eh? Ha, jadi kalau kita pakai kopiah macam ni, dia tak boleh kalau kita tak tolak kopiah kita ke atas. Sebab kita akan tutup sikit kita punya lurusnya dahi ke depan. Kan? So kena tolak sikit ke atas. Bagi orang perempuan contohnya pakai apa? Serkup kan? So serkup tu pula diletakkan bawah sedikit. Ataupun tudung dia contohnya. Rendah. So dahi dia nampak sikit aja. Mesti diangkat sedikit bagi kena. Kan? Itu bahagian atas. Ke bawah sampai had mana? Ke bawah sampai ke dagu. Okey, sampai ke dagu. Yang dimaksudkan dengan dagu ataupun dalam kitab biasa sebutkan wa akhiril lahyain. Kan? Al-lahyain apa dia? Al-azaman alladhan, okey, tulang, dua tulang yang tumbuh padanya dua gigi-gigi yang di bawah, maka itulah dipanggil sebagai lahyan. Okey, tulang tu sendiri. So tulang ni, tulang dagu ni, tulang dagu ni masih lagi dikira sebagai muka. Tulang dagu dikira sebagai muka. Jadi maknanya wajib tak basuh? Wajiblah. Jadi janganlah basuh depan tentu je. Kan? Tapi basuh sampai ke sini. Kan? Itu sebab janggut kena basuh. Kalau janggut tu nipis. Kan? Sebab janggut tempatnya di dagu kan. Dan dagu hukumnya adalah hukum muka. Okey. Jadi bila dagu hukumnya muka, maka dagu juga bukan aurat bagi orang perempuan. Kan? Itu sebab kebanyakan muslimat pakai tudung kan. Dagu tu buka kan. Ha, dagu tu buka. So dagu bukan aurat. Yang aurat kat mana?
lepas daripada dagu. Lepas daripada dagu dikira sebagai aurat. Leher lah. Lepas dagu leher lah kan. Okey. So ni leher lah. Saya ada janggut, tak nak tunjuk pun tak nampak pun. Kan? Maksudnya lepas daripada dagu kita ni yang lembik ni kan, lembik lah kan. Dah tak ada tulang ni. Itu leher. Ha, so leher tu aurat lah. Habis kenapa orang perempuan punya terkong tutup sampai geragu? Kan? Kan ada tutup dagu sekalian. Kenapa telkung tutup sampai ke dagu? Supaya tak tertarik. Kan? Supaya tak terbuka leher tu. Bukan sebab dagu tu sendiri wajib tutup. Tidak. Dagu tak wajib tutup. Cuma sebab apa? Sebab takut tertarik ke belakang, nampak leher. Jadi kalau nampak leher, batal pula solat. Jadi ditutuplah sekali dengan dagu. Itu pasal biasanya yang pakai tutup dagu ni waktu sembahyang. Sebab waktu sembahyang, kalau kita takut, kita tak perasan terbuka, batal solat kita kan. Kalau di luar solat, dia tak ada kaitan dengan sah batal. Kalau kita sedar kata terbuka, tutup je lah balik, tarik ke depan. Kalau ada orang nampak, kalau tak ada orang nampak, tak ada masalah. Dah kat bawah ni siapa yang nampak pun. Betul tak? Kecuali kita memang kerja mendongak je lah kan, bagi orang tengok. Secara biasanya kita berbual, mana orang tengok bawah ni. Jadi oleh kerana itulah beza antara waktu sembahyang dengan tidak. Padahal aurat sama je. Auratnya sama. Tapi kenapa tutupnya berbeza? Sebab waktu sembahyang memang dia ada kaitan dengan sah dengan batal. Okey. So kita cerita sikit bab aurat tu sebab takrif muka ni tadi. Kan? Takrif muka. So takrif muka waktu ambil sembahyang ni penting. Lagi itu daripada atas ke bawah. Kiri ke kanan. Daripada sisi telinga kan, daripada tepi telinga, ataupun biasa digunakan ma bainal udhunain. Ma bainal udhunain, antara dua telinga. Maknanya daripada tepi telinga kanan sampailah tepi telinga kiri. Jadi yang tepi telinga ni, tepi telinga ni wajib basuh tak? Wajib basuh. Jadi jangan kita berwuduk hanya sekadar depan aja. Macam ni tu contohnya, tak sah. Kalau wuduk kita sekadar yang ini je tak sah. Dia mesti sampai ke tepi telinga, ke sisi telinga. Kan? So atas ni sampai ke sini kan, begini kan, semua sekali. Sampailah ke tulang dagu. Kan? Itulah dia yang dipanggil sebagai muka. Okey. Seterusnya. Habis janggut macam mana janggut? Janggut dia tengok tebal ke nipis. Kan? Kalau yang tebal maka tak wajib kita sampaikan air ke kulit. Tak wajib. Cukup sekadar kita basuh yang zahir saja. Yang nipis wajib sampai ke kulit. Beza yang wajib dengan yang tebal dengan yang nipis ni apa dia? Macam mana nak tahu janggut tu tebal ke janggut tu nipis? Kan? Janggut kamu tebal tak agaknya? Tak. Ya ke? Dia janggut tebal nipis ni dia bukan panjang ke pendek eh? Kan? Ada orang janggut panjang. Kan? Tapi nipis. Ada orang janggut dia pendek je sikit je. Tapi tebal. Kan? Beza dia apa dia? Simple je. Nampak kulit ke tidak? Nampak kulit ke tidak bila kita berbual? Yang dekat dagu ni lah, kulit dagu ni. Nampak ke tak? Yang kat sini ni. So kalau nampak, tu dikira sebagai nipis. Kalau tak nampak kulit, dikira sebagai tebal. Tentu je lah. Kan? Jadi tengoklah cermin. Kan? Tengok cermin, nampak tak? Nampak. Bukannya nampak tu dia jarak yang terlalu dekat. Tengok dekat-dekat, memanglah orang yang tebal pun nampak. Ni maksudnya daripada jarak yang biasa kita berbual. Kan? Jarak biasa orang berbual kan? Nampak. Maksudnya kalau kita tengok cermin tu boleh lah kan? Kita tengok cermin, okay. Nampak tak? Kalau nampak kulit, maka tu dipanggil sebagai nipis. Kalau nipis, maka wajib sampaikan air kena ke kulit. Kalau tebal, tak wajib. Okay? Nah, itu bab muka. Kening macam mana kening? Kening ialah kening memang wajiblah sampaikan air. Misai
Saya wajib sampaikan air kena ke kulit. Okey. Apa namanya ni, sideburn pun sama. Kan? Sampaikan air. Jadi yang kita sebut dia punya ke, dia punya ada pengecualian dia kat situ adalah janggut. Janggut pun yang ada pengecualian, janggut orang lelaki. Kalau orang perempuan ada janggut, tak ada pengecualian. Wajib basuh sampai kena ke kulit. Walau janggut dia tebal macam mana sekalipun. Manalah tahu entah-entah kan. Janggut dia tebal pula. Lepas tu tak nak shave pula tu. Dia kata tak apalah, rasa macam cantik pula dia kata. Jadi dia tak nak shave. Walaupun sepatutnya dia shave lah, tapi kata kalau dia tak nak kan, dia tak nak buang, maka dia wajib basuh sampai kena kulit. Janggut orang lelaki saja yang ada pengecualian kat situ. Ni yang bawah apa, bawah bibir, orang panggil apa eh? Kumis ke apa benda ke, janggut semualah, misai tepi ni semua eh. Yang perbahasan biasa orang perempuan ni, rambut yang tumbuh dekat kawasan temple ni, kan? Kat kawasan sini ni, adakah dikira sebagai muka ataupun tidak? Sebab kita katakan yang dekat muka kena basuh semua. Habis yang dekat sini ni, kalau rambut ni macam mana? Yang tumbuh dekat sini. Sebab orang perempuan kalau tumbuh dekat sini, dia jadi panjang dekat sini, dia panjang. Lain macam orang lelaki. Kan? Orang lelaki dia tumbuh, kalau dia tumbuh kat sini, dia akan tumbuh jambang. Kalau tumbuh lah. Tapi yang ini, dia tumbuh ni jadi panjang. Panjang, lepas tu dia tolak ke belakang. Tolak ke belakang telinga. Kan? Yang panjang tu. So, perhatikan. Yang dekat sini ni, memang ada perbezaan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Kawasan ni, adakah dia dikira sebagai muka ataupun tidak? Sebahagian daripada kawasan ini confirm muka. Cuma bila dekat sini ni, muka ataupun tidak ada khilaf. Nak selamat keluar daripada khilaf, maka basuhlah. Dan basuhlah juga rambut yang tumbuh daripada sisi dahi. Dan dia tak, bukan daripada sini. Daripada sini memang tak wajib basuh. Daripada sini. Daripada area ni. Alright. Seterusnya. Kalau janggut tebal orang lelaki, sunnah untuk dimasukkan jari eh. Sunnah dimasukkan jari. Dimasukkan jari tu caranya begini. Macam yang saya buat ni. Dengan tangan kanan dan daripada bawah. Daripada bawah ke atas. Bukan begini. Bukan begini juga. Tapi dari bawah. Dari bawah gitu. Ini sunnah. Okey. Seterusnya. Okey, dah selesai basuh muka, basuh tangan. Kita lambat ni, baru fasa 5 ni. Okey. Basuh tangan. Basuh tangan beserta kedua siku. Okey, basuh tangan beserta kedua siku dipanggil mas ataupun ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Basuh kedua-dua tangan dengan kedua-dua siku. Maknanya termasuklah juga apa-apa yang ada di atas tangan kita daripada bulu-bulunya, dan termasuklah juga kalau orang tu jarinya ada 6 kan, ada jari tambahan yang memang tak dipakai contohnya kan, itu semua termasuk. Dan termasuklah juga kuku kan, juga wajib dibasuh. Dan wajib juga untuk kita menghilangkan apa yang boleh menghalang air daripada kena dekat kita punya kulit tangan kita tu. Dan bahasan berkaitan dengan kulit apa yang menegah sampai air pada kulit ada dekat fasal yang ke-9. Yang tu nanti kita baca insya-Allah. Yang keempat, mashu syai'in min ar-ra'si. Menyapu sedikit daripada kepala. Kan? Menyapu sedikit. Apa beza sapu dengan basuh? Dekat sini beza sapu dengan basuh adalah sapu dekat sini maksudnya menyampaikan lembapan. Basuh melalukan air. Okay. So, menyampaikan lembapan, contohnya macam mana? Katalah kita pakai sesuatu di atas kepala kita, ada kain. Contohnya perempuan ada tudung. Maka dibasahkan tudung itu dan lembapan tadi itu kena pada rambut.
maka cukup. Itu dah dipanggil sebagai menyapu kepala. Menyapu kepala dalam wuduk. Itu beza sapu dengan basuh. Sapu bukan maksud sapu dengan tangan ni. Ada orang faham sapu ni, ini sapu. Dalam bahasa Melayu kan sapu macam ni. Ha, tapi yang maksud dalam bahasa Arab ni, menyampaikan lembapan. Kemudiannya pula, bila sebutkan sesuatu daripada kepala, maksudnya, apa sahaja daripada kulit kepala atau rambutnya, yang penting rambut tu daripada kepala lah. Kan, bukan dekat belakang, dekat tengkuk contohnya. Kan, rambut yang dekat tengkuk tu tak dikira. Eh? Dipanggil rambut tu mesti daripada kepala. Okey. Jadi yang tu fahamlah kot. Sesuatu daripada kepala tu macam walaupun sedikit, dia tak sebutkan 3 lai ke 4 lai ke 5 lai ke. Yang pentingnya sebahagian daripada kepala itu kena. Kan? Yang kelima, basuh kedua kaki bersama dengan dua mata kaki. Al-Ka'bain. Apa dia tu? Buku lali. Bahasa Melayu. Buku lali. So, bersama dengan buku lali. So, basuh kaki dengan buku lali. Kedua-duanya wajib. Jadi maknanya, buku lali, dia wajib untuk dibasuh juga. Jangan tinggalkan. Banyak orang basuh kaki waktu ambil semayang, buku lali ni tak kena. Itu kena jaga. So kedua-duanya, benda tu kena ada juga. Kena basuh, wajib basuh. Dan kalau kita basuh buku lali, confirm kita akan terbasuh juga sedikit daripada betis. Jadi yang itu tak ada masalah. Lebih daripada tu hukumnya sunnah. Sampai ke tengah betis hukum dia sunnah. Tapi yang lebih sedikit daripada buku lali tu, kalau untuk menyempurnakan, maka dia jadi wajib. Sebab dipanggil ma la yatimul wajib illa bihi fahu wajib. Yang tidak sempurna satu wajib dengan melainkan dengannya, maka dia jadi wajib. Okey, selesai. Yang keenam, tertib. Tertib ni fahamlah kan, tak boleh sesuatu lebih dulu daripada yang sebelumnya. Contohnya, dia tak boleh basuh tangan dulu baru nak basuh muka. Kan, dia mesti basuh muka dulu baru basuh. Kalaulah dia silap contohnya, maka tidak sah. Tidak sah yang mana? Tidak sah yang selepas daripada anggota yang dia tak buat itulah. Jadi contohnya dia basuh muka, patut basuh tangan dia pergi basuh kepala. Lepas tu dia basuh kaki. Jadi lepas daripada tu baru dia basuh tangan. Maka lepas daripada basuh tangan tu dia kena sapu kepala semula dan basuh kaki. Kan? Kepala dan kaki tu tak sah sebab belum basuh tangan. Bila dah basuh tangan barulah yang sapu kepala tu sah. Bila dah sapu kepala barulah basuh kaki itu sah. Kan? Kalau tak buat maka tak sah. Selesai. Itu berkaitan dengan fardu-fardu wudu. Ini kita cerita ni yang fardu. Kita tak cerita yang sunat. Tapi kenapa kita perlu sangat baca yang fardu supaya kita faham mana yang paling penting. Contohnya, apabila kita terpaksa tinggalkan yang sunat, kita dah tahu dah yang mana sunat, yang mana fardu, yang mana fardu. Contohnya bila ada tempat-tempat yang memang kita mesti tinggalkan yang sunat, mesti buat yang fardu saja. Contoh, waktu dah nak habis. Subuh habis 7.10. Dia bangun 7.05 minit. Kan? So dia ambil semayang kan, gelang kabut. Jadi dia ambil semayang gelang kabut ni, dia tahu dah kalau dia buat semua yang sunat-sunat tu habis waktu. Kan? Jadi ketika itu wajib untuk dia hanya basuh yang fardu saja. Sunat tak payah. Ada waktu yang lebih afdal tinggalkan yang sunat. Afdal tinggalkan yang sunat. Bukan afdal buat yang sunat, bahkan afdal tinggalkan sunat. Bila? Contoh, imam dah takbiratul ihram. Dan kita ambil sembahyang kat luar. Kita dengar dah bila dah qamat, imam angkat takbir. So kita nak kejar jemaah.
kejar jemaah itu lebih utama daripada buat yang sunat ketika wuduk. Jadi wuduk tu cukup sekadar yang wajib saja, tak payah buat yang sunat. Jadi antara yang sunat yang paling selalu kita buat adalah tiga-tiga, kan, mentiga-tigakan sesuatu anggota. So sunnah, yang wajib satu je, kan. Jadi yang tadi ni semua tak sebut tiga, kan, nombor satu sampai nombor enam tu fardu wuduk tak ada sebut tiga langsung. Jadi maknanya yang wajibnya sekali. Jadi buat sekali je lah kalau dah qamat, dah imam angkat takbir. So buat sekali je, jangan buat tiga kali. Kan? Ataupun macam kita sebut tadi lah, dah subuh dah nak habis contohnya, maka buat sekali je. Tak payah nak basuh telinga ataupun nak komo-komo dulu, masukkan air dalam hidung apa semua tu, kan, tu kan sunnah. Ha, jadi kena bezakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Jadi baca yang wajib, maka kita tahulah selain daripada yang wajib ni semuanya sunnah. Yang kita biasa belajar tu, selain daripada enam ni semuanya sunnah. Okey, jadi contohnya apa dia? Sunnah. Kita mula dengan gosok gigi dulu, kan? Lepas tu kita baca bismillah, kan? Lepas tu kita doa, kan? Ataupun dalam Imam Nawawi sebut baca alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci lagi menyucikan. Ataupun kita boleh doa rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tuhan lindungkan aku daripada gangguan syaitan dan aku berlindung dengan engkau daripada mereka datang. Okey, lepas tu kita antara sunnah lagi duduk menghadap kiblat. Nah, itu sunnah. Duduk menghadap kiblat. Lagi sunnah apa? Basuh tangan 3 kali. Lagi sunnah apa dia? Komo-komo. Lagi sunnah masukkan air dalam hidung, keluar air daripada hidung. Kan? Itu semua sunnah. Semua sunnah-sunnah tu kalau tak buat, wuduk masih lagi sah. Kan? Dan semua tu kita buat 3 kali. Semua tu sunnah. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, hukum ni sunnah. Gosok, hukum ni sunnah. Kan? Telinga, basuh telinga, hukum ni sunnah. Kan? Doa ketika setiap anggota tu, hukum ni sunnah. Setiap anggota kita berdoa, kan, doa hukum dia sunnah. Apa doa nak baca terpulang. Menawi kata nak lebih pun boleh, nak kurang pun boleh. Ha, sampailah basuh kaki. Lepas basuh kaki doa pula, kan, hukum dia sunnah. Ha, jadi ini semua sunnah-sunnah yang mudah-mudahan kita tidak tinggalkan melainkan dalam keadaan tertentu. Okey, lagi antara sunnah juga bersambung antara satu anggota dengan anggota yang berikutnya. Mualah tu sunnah. Maknanya kalau tak buat sah juga. Contoh paling biasa orang tanya, ustaz, kalau saya ambil sembahyang dekat sinki dapur, kaki tak dapat basuh, tak dapat angkat, orang ada dalam toilet, kan? Lepas tu tunggulah orang tu keluar daripada toilet, saya tengok TV dulu. Tengok-tengok TV cerita best pula, kata. Jadi lamalah orang tu dah keluar daripada toilet, kan? Dia nak tunggu habis cerita dia. Habis cerita, muka apa yang dekat muka, dekat tangan pun dah kering dah. Kan? Dah kering dah. Baru nak basuh kaki. Boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Sebab yang berturutan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi dia rugilah. Dia tak dapat pahala berturutan tu. Sebab sunnah, kan? Rugilah dia tak dapat pahala sunnah tu. Nah, maksud berturutan apa dia? Anggota yang sebelumnya belum kering, kita basuh anggota yang berikutnya. Jadi kalau setakat daripada dapur nak pergi ke toilet, memanglah tak kering lagi, kan? Melainkan rumah di istana besar betul lah tu, kan? Daripada dapur nak pergi toilet pun dah kering dah. Ha, jadi biasanya daripada dapur nak ke toilet tak kering lagi. Jadi masih lagi dikira sebagai mualah, kan? Masih lagi dikira sebagai bersambung. Okey, seterusnya. Bab niat tadi tu kita dah baca sampai ujung tertib, kan? Tertib, jangan mendahului satu anggota atas satu anggota yang lain. Okay, selesai lah tu. Fasal yang berikutnya. Boleh lagi? Nak ada soalan? Ada soalan nak tanya? Sila. Saja.
Ya. Okey. Lalukan. Gosok. Ha. Okey. Ha. Okey. Okey. Soalan yang baik. Apa air dilalukan dan yakin kata air itu sampai dekat celah-celah jari. Tapi kita tak sapu dengan tangan ataupun tak gosok dengan tangan kita. Apa hukum dia? Wuduk kita sah. Dengan syarat kita yakin air itu kena dekat celahan-celahan jari. Sebab lain orang lain jari kakinya. Ada orang jari kakinya terlalu rapat. Yang mana memang perlu dimasukkan jari baru air kena. Ada orang jarinya memang boleh dibuka jari kaki. Jadi kalau dia yakin kata air boleh sampai, maka ketika itu tak wajib untuk dia gosok. Tetapi apa hukum gosok tu? Hukum dia sunnah. Maksudnya walaupun dia yakin air sampai, tetap sunnah untuk dia gosok. Bukan kata kaki, sama juga tangan. Gosok ni sunnah. Kita gosok ni sunnah hukum dia. Gosok ni kan? Ni sunnah. Walaupun kalau kita lalukan je tangan kita atas paip, kita yakin dah air kena. Mengalir semua kan? Ataupun kita masukkan tangan kita dalam kolah. Contohnya, yakin dah semua dah kena. Tapi sunnah gosok. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah kita gosokkan. Dalam mazhab Maliki, wajib gosok. Mazhab Maliki, wajib gosok. Tapi mazhab Syafi'i, sunnah kita gosok. Bahkan sunnah yang sangat dituntut. Gosok ni. Jadi lebih baik kita gosok. Walaupun kita kata sah. Yang tadi soalan tu sah ataupun tidak? Ya sah. Allah Ma'alam. Ada soalan lain? Sila. Kena kerat. Ha. Kalau tidak lagi ada bahagian daripada anggota tersebut, maka dia jadi boleh skip lah. Tapi kalau ada lagi sebahagian, contohnya tangan, kena potong kat sini. Sini masih tangan lagi. Maka wajib dibasuh. Kan? Tapi kalau kena potong sampai sini, contohnya, hilang separuh, habis terus. Maka ketika itu tak wajib dibasuh dah. Kan? Lagi. Sila. Okey. Sahabat-sahabat saya banyak buat perbincangan bab ni dia. Sebab kita sebut tadi tak boleh bercampur dengan air, tadi kita sebut kan. Tak boleh bercampur dengan air. Dalam matan ni bila disebutkan tidak boleh bercampur dengan air, yang dimaksudkan dengan tidak boleh bercampur dengan air adalah najis itu. Maksudnya najis tu yang tak boleh bercampur dengan air, bukan batunya. Kan? Tetapi kita tak nafikan sebahagian daripada para ulama meletakkan juga bahawasanya sebab batu tu bila dia dah bercampur dengan air, bila dia basah, maka kena pada najis itu, maka najis itu kena air. Hanya najis tu kena air juga akhirnya. Jadi bila najis tu kena air, maka ketika itu istinja tak boleh lagi menggunakan batu, tetapi mesti menggunakan air. Sebab najis dah bercampur dengan air. Jadi najis bercampur dengan air. Maka caranya macam mana? Yang paling bagus kalau dia nak basuh pakai apa, wet wipes, dia basuh dulu pakai tisu yang kering. Lepas tu barulah disusuli dengan tisu yang basah. So settlekan dulu yang wajib dengan tisu yang kering, lepas tu buatlah pakai tisu yang basah. Selesai. Kan? Okey, tapi yang biasa lagi berlaku adalah pada budak kecil, pada baby, basuh dengan wet wipes, dia tak menjadikan suci. Sebab apa? Dia buang air kat dalam diapers. Confirm lah dah berpindah najis itu ke kawasan yang lain, bukan dekat tempat keluar najis saja. Kan? Jadi kalau kita basuh sekadar sapu dengan wet wipes saja,
Lepas tu kita bawa semayang sebagainya, kita kena ingat dia masih bernajis. Jadi nak hilangkan najis dia macam mana? Kena basuh. Kan? Kena basuh dengan air. Wet wipes tu basuh untuk sementara. Kan? Untuk sementara. Sementara. Bukan saya kata haram pakai wet wipes tu, tak. Bukan pakai wet tissue tu jadi haram, tak. Tapi untuk sementara tak ada masalah. Tapi kena ingatlah, kalau kita nak sembahyang, jangan pula dokong dia. Kan? Sebab kita tak basuh lagi dia. Dia masih lagi ada najis. Ha, sebab najis, selain daripada tempat keluar najis, cara untuk basuh dia hanya menggunakan air. Dalam mazhab Syafi'i. Kan? Pakai tisu tak jadi. Jadi contohlah najis tu atas meja, atas lantai, kita lap dengan tisu ataupun dengan kain. Kita lap. Dah tak ada dah. Tapi dia masih lagi menajis kat situ. Kan? Dia masih lagi hukum najis ada lagi. Walaupun objek najis dah tak ada, tapi hukum najis masih ada lagi. So tetap kena gunakan air. Kan? Jadi mesti gunakan air juga. Sama lah kita kata tadi pada baby tadi. Kaki dia tu masih lagi ada hukum najis kat situ. Walaupun kita dah basuh dengan wipes. Okay? Sebab wipes tu dia tak ambil hukum air juga akhirnya. Dia lembab kan. Ha, tapi dia tak ambil hukum air. So dekat situ tu perlu. Perlu kepada ni. Melainkan memang kita perah air lah. Itu cerita lain lah. Kan? Sebab air tu perlu dilalukan. Wipes tak melalukan air. Okay. Lagi. Soalan lain. Kita baca berapa ni sebenarnya ni? 4, 5, 6. Oh, 3 je. Okay. Sebab bahas bab air ni panjang juga ni. Air sedikit, air yang banyak ni. Ada soalan? Tak ada dah? Okay. Kakak-kakak tak ada soalan? Ya, yeah, sila. Okay. Okey, kalau rambut yang panjang diikat, itu kita sebut tadi, rambut itu daripada mana? Kalau rambut itu daripada kepala, maka tak wajib dibasuh. Tapi kalau rambut itu ditarik, memang daripada muka, maka wajib dibasuh. Sebahagian kan? Ha, sebahagian daripadanya yang kena. Maka ketika itu wajib dibasuh. Habis selama ni buat macam mana Ustaz? Selama ni tak buat? Kita sebut tadi memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i bab yang ini. Kawasan temple ni memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Cuma saya sebutkan tadi keluar dari khilaf itu tentu lebih utama. Walaupun khilaf ni besar dalam mazhab Syafi'i, tapi keluar daripada khilaf itu lebih utama. Kan? Ambil pandangan yang lebih kuat mengatakan ini dikira sebagai bahagian muka. Ini dikira sebagai bahagian muka. Jadi kalau ada ini bagian muka, maka wajib dibasuh. Kan? Wajib dibasuh. Ha. Rambut yang berada, bulu yang berada di muka, bulu yang berada di muka dipanggil syu'urul wajhi. Bulu-bulu yang berada di muka wajib dibasuh. Contoh lagi apa? Misai panjang. Misai itu pula panjang bawah. Wajib dibasuh. Jadi kita sebut pengecualian hanya pada janggut, dan ulama mazhab Syafi'i sebut juga jambang. Jambang ni dia hukum janggut ataupun tidak ada perbahasan dia. Tapi kalau jambang tu memang terlalu tebal tu, dia kita boleh ambil mana yang kata jambang tu juga dikira sebagai janggut, maka tidaklah sampai jenuh dia nak masukkan air kat dalam tu kan. Kalau jambang ini betul-betul tebal kan, betul-betul tebal tu. Tapi kalau yang sekadar macam saya jambang macam ni je, itu tak ada masalah kan. Ada soalan lain. Kita biasa habis 10:30. Waktu kita nak masuk fasal 7 memang takkan sempat lah. Ada soalan lain.
Ya, silah. Oh, spray. Ha. Spray tapi tak mengalir. Maknanya sikit je lah dia spray kan? Dia tak cukup. Dia kena sapu lah. Dia kena bagi air. Kena bagi mengalir. Maknanya kena spray banyak lah. Janganlah spray sikit sangat. Jangan spray. Itu je kan? Itu memang tak cukup. Kan? Kena bagi mengalir. Soalan ni. Ha. Ya. Ha. Yang menghalang sesuatu daripada kena pada kulit. Jadi kita kena tengok tahi mata tu dekat mana. Kalau dia berada di dalam kawasan mata, maka tu tak ada masalah. Tu tidak membatalkan sebab dia bukan menghalang daripada kena kulit. Kan? Sebab dia berada di dalam kelopak mata. Kalau yang berada dalam kelopak mata tak wajib dibasuh. Kan? Ke ada tuan-tuan yang memang wuduk basuh mata sekali. Mata kena buka. Kan? Dia tak wajib kan? Ha, dalam kelopak mata tak wajib dibasuh. Yang wajib dibasuh adalah yang bahagian kulit. Tapi katakanlah sebab dia sakit mata contohnya. So, tahi mata dia banyak. Kan? Jadi, tutup juga bahagian kulit. Kan? Kulit dekat tepi mata tu ditutup sekali. Maka ketika itu, kalau lepas ambil sembahyang baru dia sedar, dia ulang baliklah wuduk dia. Perlu ulang balik wuduk dia. Ha. Kita sebab kita kata tengok dia menghalang air daripada kena kulit ataupun tidak. Ha, kalau dia halang maka tak sah. Kan? Soalan. Ya. Yeah. Okey. Sapu tangan lepas tu gatal, sapu balik, sambung lagi. Kan? Dia sebenarnya kita sebut tadi sapu tu sendiri dia tak wajib. Dia tak wajib. Jadi katakanlah kita dah lalukan air kan. Lepas tu kita sapu. Air dah lalu dah ni, dah kena dah semuanya ni. Kan? Tapi kita sapu, lepas tu kita gatal, sambung balik. Kita dapat tak sunnah sapu tu? Masih lagi dapat sunnah sapu tu. Kita sapu tu sunnah bukan wajib Ha. Jadi boleh dia tak ada masa yang tertentu kena bersambung sapu tu tak. Kan? Yang penting air itu mengalir ke seluruh anggota. Perbahasan yang biasa ulama bahaskan adalah berkaitan dengan air itu jadi mustakmal ataupun tidak. Air mustakmal ataupun tidak bukan sapu itu sendiri, tapi air, maknanya kalaulah contohnya memang bukan kita lalukan air. Kalau air itu dah lalu dah tak kira mustakmal dah, sebab memang ialah kita buka paip kan. So air itu memang dah lalu dah. Bukan sebab tangan kita. So dia takkan jadi mustakmal pun. Kan? Cuma perbahasan berkaitan dengan bersama ni, kalau air ni kita ambil, celup, letak sini, lepas tu kita celup lagi, letak lagi. Maknanya, yang itu ya memang ada perbahasan dia. Bukan yang kalau kita pakai pipe air tu. Kalau kita pakai air, memang dah sah dah. Sebab semua dah kena. Memang semua dah kena. Cuma kita sapu sebab nak ambil sunnah. Jadi, yang bila kita dalam bab sunnah, maka kita tak bahas bab air mustakmal tu. Bab air mustakmal tu, kita sentuh macam ni, ambil air, sapu. Lepas tu, separuh je. Ambil lagi, sapu lagi. Adakah jadi mustakmal? Jawapannya tak mustakmal juga. Sebab apa dia tak jadi mustakmal? Sebab yang ini, dikira sebagai macam ceduk. Memang kita dah niatkan dia untuk menceduk saja. Ini kita tak niatkan untuk basuh dia. So, dia tak jadi mustakmal. Kita niatkan memang untuk ambil. Jangan tanya pula, ustaz macam mana nak niat ceduk sah? Sahaja aku menggunakan tangan ini untuk mencedok kerana Allah Ta'ala kan? Tak. Bukan mesti ada sahaja-sahaja. Hanya niat kita memang dalam hati kita. Memang kita ambil dengan tangan tu untuk gantikan baldi. Apa gayung-gayung tak ada. So kita pakai tangan. Kan? So, kita pakai tangan, ambil kan? Ambil lagi. Ambil lagi. So tangan kita ni dah jadi gayung. So bila tangan kita ni dah jadi gayung, dia tak jadi mustakmal. Kan? Jelas ya? Okey. Ya, betul. Tapi itu pun basuhan yang pertama saja. Basuhan yang pertama yang jadi mustakmal. Basuhan kedua tak jadi mustakmal. Basuhan fardu saja.
yang jadi mustakmal. Sila. Dia macam ni. Kita angkat tangan, air kita sekarang ni yang dekat sini. Air dekat sini. So kita angkat tangan. Tujuan kita angkat tangan tu tak apa. Bukan, tujuan kita basuh tu, gosok tu tak apa. Kalau tujuan kita gosok tu untuk menggantikan gayung, maka tak ada masalah. Okey, kita lap. Lap lagi. Walaupun kita angkat. Masalahnya adalah apabila tangan ni bukan diniatkan untuk gayung. Kan? Diniatkan hanya semata-mata menyapu yang sunnah tadi tu. Dalam keadaan air kita separuh saja. Lepas tu lagi separuh tak ada air lagi. So tangan tu kita ambil, kita lap. Sebenarnya kita ambil, kita lap lagi. Kita ambil lagi daripada atas, bawa ke bawah contohnya. Yang daripada atas kita bawa ke bawah contohnya. Yang itu boleh jadi mustakmal. Sebab air yang dekat sini ni, bukan sebab tangan kita sebenarnya. Ha, yang itu saja. Okey. Kalau sekadar kita lap ni memang kita ambil so ni kan. Itu memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang betul persoalan berkaitan dengan angkat tangan ni memang ada dalam kita-kita fiqah. Bukan kita kata tak ada langsung. Kan? Cuma saya lihat perkara ni sebenarnya orang banyak keliru dengan yang tadi tu, senario-senario yang saya sebutkan tadi. Senario-senario yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan sampai orang rasa, oh tak sah selama ni aku ambil sembahyang. Sebab aku biasa angkat tangan. Padahal dia ambil sembahyang, air itu memang menggali. Kan? Hanya tak ada perbahasan pun bab angkat tangan, tak angkat tangan sebenarnya. Dia biasanya, bab ini hanya dalam ketika mana air memang tak banyak. Kan? Memang ketika mana dia ambil sembahyang pakai ni je contohnya. Kan? Jadi yang itu yang ada persoalan dia. Jadi ketika itu, kita niatkanlah tangan kita tu sebagai gayung. Kita niatkan tangan kita sebagai gayung, selesai masalah. Kan? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Sila. Bukan. Atau walaupun ada air. Bukan. Istinja yang kita sebutkan tadi, dia tak disyaratkan tak ada air. Sebab macam ni, istinja dia ada tiga cara. Sama ada guna batu saja, guna air saja, ataupun guna batu dan air. Ketiga-tiga tu boleh. Yang paling afdal adalah yang ketiga. Guna batu dan air. Kalau nak pilih salah satu antara batu atau air, maka pilihlah air. Okey. Tapi kalau guna batu sahaja, tak guna air, walaupun air ada. Walaupun air ada, gunakan batu sahaja, istinja sah. Jadi kalau dia dah buat istinja tadi tu, wuduk dia sah. Wuduk apa? Semayang dia sah lepas daripada tu. Tak ada masalah. Sebab dia dah istinja. Okey. Tapi kita sebut tadi syarat yang 8 tu kena jagalah. Istinja dengan batu, kalau nak gunakan batu tak nak guna air, dan 8 tu kena jaga. Kalau dia nak guna air, batu tu tak sah contohnya, air masih lagi sah. Kan? Jadi masih lagi istinja dia sah sebab dia guna air. Tapi kalau dia tak nak guna air, maka memang kena jaga sungguh yang 8 ni. Dan kalau dia dah jaga betul-betul yang 8 ni, maka dia boleh sembahyang. Tak ada masalah. Walaupun ada air. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Satu minit lagi. Ya, sila. Okey, soalan yang baik tu. Kita sebut tadi berkaitan dengan hadas yang berterusan. Hadas yang berterusan tu contohnya kita kata darah istihadah. Itu sekadar satu contoh. Tapi ada lagi persoalan-persoalan lain. Biasanya yang berkaitan dengan hadas yang berterusan.
Adab berterusan ni biasanya tiga. Satu kita kata istihadah, satu lagi silsil baul. Silsil baul maksudnya kencing tak lawas, kan? Kencing tak tos. Maknanya ada lagi kencing tu keluar lagi sikit, keluar lagi sikit, keluar lagi, keluar lagi, kan? Satu lagi angin, dipanggil silsil rih. Angin yang tak berhenti. Maknanya kentutlah, kan? Keluar angin. So keluar angin tu pula tak berhenti. Bukan tak berhenti tu maknanya terus je, tak. Tapi maknanya sekejap-sekejap keluar angin. Kejap-kejap keluar angin. Dia nak ambil semayang, nak semayang, keluar angin lagi. Sampai bila dia nak semayang, dia kata. Kan? Tak semayang-semayang dia. Sebab asyik keluar angin je lah kerjanya. Orang yang jenis keluar angin je ni, biasanya angin dia tak busuk. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Kan? Kata jangan, ui busuk lah kalau macam tu. Tak. Kan? Tapi dia selalu keluar. Sikit, sikit, sikit. So dalam keadaan macam tu pun, sama hukum macam tadi ni kita kata, iaitu dia punya niat ketika wuduk adalah dipanggil untuk membolehkan solat, bukan untuk angkat hadas. Dia punya step dia apa dia? Step untuk orang yang hadas berterusan tu, dia kena ingat step-step ni sebenarnya, iaitu dia hanya boleh berwuduk selepas masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu, dia tak kira. Dia kena tunggu masuk waktu dulu. Masuk waktu dulu baru dia ambil semayang. Jadi kalau waktu hatta, waktu semayang Jumaat. Kalau semayang Jumaat sekalipun, dia kena tunggu azan tu, barulah dia ambil semayang. Kan? Kalau ada najis, contohnya orang perempuan istihadah, so darah tu, dia kena bersihkan lah. Selepas masuk waktu. Bersihkan dulu, tukar pad contohnya, barulah ambil air semayang. Dan ambil air semayang dia disyaratkan mualah. Tadi kita sebut mualah bukan rukun, tak wajib, kecuali bagi orang yang hadas berterusan. Orang yang hadas berterusan, dia wajib berterusan. Dia punya wuduk dia, dia tak boleh berhenti dulu. Baru basuh muka, basuh tangan, lepas tu pergi tengok TV dulu, lepas tu pergi basuh kepala, basuh kaki. Tak boleh, dia kena berterusan. Yang seterusnya, step dia adalah dia kena cepat-cepat sembahyang. Tak boleh tunggu-tunggu. Lepas ambil sembahyang, pergilah sembahyang cepat-cepat. Kalau tunggu khutbah, tak apalah. Memang tunggu kan? Tunggu imam. Tunggu Bilal Qomat contohnya. Itu boleh. Tunggu kawan bentang sejadah. Tunggu kawan pakai telkung. Tunggu anak siap. Contohnya, itu tak apa. Yang ada kaitan dengan solat, tunggu tak apa. Jangan buat benda lain. Macam contohnya, habis ambil semayang, pergi goreng ayam dululah. Dah habis goreng ayam, baru nak semayang. Itu tak boleh. Tapi kalau sekadar tunggu yang ada kaitan dengan solat, itu tak apa. Semata-mata yang itu je. Tapi tunggu nak solat tu pun tak adalah sampai 2 jam. Jadi, kita pun tahulah. Macam tu tak apa. So, itu syarat bagi orang yang hadas berterusan. Ni kena ingat. Sebab istihadah ya, orang perempuan je. Tapi silsil bol dan sisireh boleh berlaku pada kedua-dua, lelaki dan perempuan. So kena tahu benda ni, hukum ni. Dan dia boleh berlaku waktu-waktu yang tertentu, lepas tu dia boleh jadi sihat, lepas tu dia jadi balik, boleh je. Mungkin kerana faktor makanan, faktor cuaca, faktor apa-apalah. Dia boleh datang dan dia boleh pergi. Macam istihadah lah. Dia boleh ada kadang-kadang, dia boleh kadang-kadang tak ada. Sama je, sisil bol pun boleh macam tu, sisil reh pun boleh macam tu. Dia boleh je satu hari je dia sakit, esok dia sihat contohnya. So hari yang dia sakit tu dia kena buat macam tu lah. Dia kena ikut step-step tadi tu. Yang biasa persoalan ni berlaku pada semayang Jumaat lah. Ada seorang kawan saya tu, dia tak pernah khutbah Jumaat. Saya tanya tu, dia kata sebab dia ada sisil bol. Tak apa lah. Sebab dia rasa leceh, dia kata baru nak ambil semayang, baru nak apa semua, penat, susah dia. So dia tak khutbah walaupun dia seorang ustaz. Jadi senang ceritanya, bagi orang lelaki lah yang semayang Jumaat, biasanya yang ini kena jaga. Sebab banyak kadang kita dia datang masjid awal. So sebelum semayang Jumaat, sebelum Zuhur, dia dah duduk dalam masjid. Dan bukan salah, baguslah, dapat pahala semua duduk dalam masjid tu. Tetapi untuk dia ambil semayang yang membolehkan dia semayang Jumaat kejap lagi, dia kena tunggu masuk waktu. So kalau dia dah masuk masjid, dia keluar balik, dia ambil semayang.
kalau dia memang ada macam sebut tadi ya, apa angin berterusan contohnya kan, so dia keluar pergi ambil semayang masuk balik, angin berterusan tak ada masalah dari segi nak kena tutup bagai tak payah, tak payah. Tapi sisil bol dan istihadah dia ada masalah pada najis, so kena bersihkan. Jadi kalau sisil bol ni dia agak leceh sikit lah. Jadi kalau dia bahkan dia antara yang dikecualikan daripada sunnah datang awal ke masjid. Sunnah datang awal ke masjid kecuali dua. Dua orang yang tak disunatkan datang awal ke masjid. Satu, khatib. Khatib tak disunatkan datang awal. Khatib disunatkan datang lambat. Kalau paling bagus kalau khatib ni datang-datang terus naik mimbar. Itu paling bagus sekali bagi seorang khatib. Yang kedua, yang sunat atau lambat adalah orang yang ada hadas berterusan. Contohnya kencing tak lawas. Sunat atau lambat. Jadi kalau kita memang tiap-tiap minggu datang lambat sembahyang Jumaat, mungkin kencing tak lawas lah tu. Okey. Tergurau je. Wallahu alam. 10.45 dah, kita berhenti dulu insya-Allah. Apa-apa soalan kita sambung minggu depan insya-Allah. Minggu depan kita ada kelas macam biasa insya-Allah. Minggu berikutnya pun walaupun hari Senin tu cuti, cuti malijrah kan, tapi kelas kita terus juga walaupun hari cuti, sebab kita dah janji hari tu kita cuma cuti raya je. So raya itu cuti yang 2 minggu lagi, walaupun cuti hari Senin kita akan tetap teruskan kelas insyaAllah. Jadi wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ولقطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وأخلاء أتكيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا وفى بكتاب فيه للناس شفاء للأهل الكرام الشرفاء والأصحاب وصاحبه الأبرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.